Kru kami melakukan tinjauan di sekitar Kota Kinabalu Sabah bersama beberapa anggota polis yang membuat pemantauan. Pelbagai alasan yang diberi ketika ditanya polis apa tujuan mereka berada di sekitar lokasi terbabit. Kau tahu kalau orang kata tidak boleh keluar? Ya, saya duduk sikit diam. Duduk saja. Kau di sini, kau duduk saja. Tidak ada urusan apa-apa. Pilih pun persamaan. Mana boleh kau duduk sini saja? Mancing ikan tak boleh, beriadah tak boleh, duduk diam dalam rumah saja. Tinggal di mana beliau? Nah, tinggal di mana kita? Ha? Di kapal. Di mana? Di kapal. Okey, dah tolong balik sekarang. Baliklah. Sekejap banyak lagi nak memancing kapal kan? Pendekatan berhemah polis yang masih dalam fasa tempoh amaran PKP ini seolah-olah diambil kesempatan untuk berada di tempat awam dan tidak serius terhadap pematuhan PKP apabila ada di antara mereka masih lagi boleh tersenyum dan tertawa kecil selepas diarahkan polis untuk beredar dari kawasan awam. Okey, kenapa kau berada di luar ni? Usap rokok di luar. Kau tahu larangan sekarang macam mana? Okey, itu jam berapa? Sampai jam 5. Jam 5 petang. Okey. You tahu ke arahan sekarang tidak boleh berada di luar di tempat awam. Kalau you kerja di dalam, you patut ada di dalam, bukan you berkumpul ramai-ramai macam ni. You tahu ke ada arahan tu, kawalan pergerakan tu? Tahu kan? Tapi kenapa you tidak ikut? Kalau berkumpul lagi kamu orang begini. Semalam Menteri Kanan Kluster Keselamatan Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, rakyat masih gagal mematuhi sepenuhnya PKP yang dikuatkuasakan kerajaan. Pematuhan PKP hanya pada kadar sekitar 92%.